Ya sobat Bidler, kembali lagi bersama saya di channel C Rival Kediri Jawa Timur. Oke, kali ini saya akan tes akurasi dan juga tes power dari senapan angin Gejlok DWP Fusion 2260 Gamo Hitam non manometer. Jadi ini senapan anginnya tidak pakai manometer ya sobat Bidler. Enggak ada ini tanpa manometer. Dan juga di sini saya menambahkan untuk senapannya ini saya tambahkan peredam standar, yaitu bonus dari senapan angin yang beli di Jaya Air Rifle. Jadi setiap pembelian dari di Jaya Air Rifle itu selalu mendapatkan peredam standarnya ya, seperti ini. Saya akan mencobanya seberapa senyap sih untuk peredam standar yang bonus dari Jaya Air Rifle. Oke, langsung saja akan saya coba tes akurasi dan juga tes power. Dan di sana saya sudah menempatkan 2 botol hand sanitizer sebagai sasaran tembak. Dan di sana itu hand sanitizer yang sudah kadaluarsa ya. Oke, langsung saja. Saya menggunakan satu kali tarikan grendel. Oke, 1, 2. Oke, percobaan pertama masih gagal ya sahabat Bidler. Kita lanjut untuk percobaan yang kedua. Apakah saya bisa akurat untuk menembaknya? Kita langsung lanjut ke sasaran kedua. Ngomong-ngomong ini jaraknya ini sekitar 10 sampai 15 meter ya sebetulnya. 1, 2. Yang pada botol kedua ini saya bisa akurat ya sahabat Bidler. Dan untuk peredam standarnya ini ternyata senyapnya pun sekitar 50%an dari peredam yang beli sendiri, yang bermerek juga seperti Basnel ataupun Alvina yang tersedia di Jaya Air Rifle. Oke sahabat Bidler, mungkin itu saja untuk tes kali ini, yaitu tes akurasi dan juga tes power dari senapan angin Gejlok DWP Fusion 2260 dengan power Gamo Hitam tanpa manometer. Oke sahabat Bidler yang ada di rumah, jangan lupa untuk selalu klik like, comment, share, and subscribe channel Jaya Air Rifle. Oke, mungkin itu saja dari saya mohon undur diri. Terima kasih dan salam Bediler.